mulai dari room yang paling kecil ya guys. Ada 13 room ya. 13. Apa guys? Oh baru ini benar-benar asam lambung naik gara-gara renyangan. Roti segede gini satu, steak, mie goreng, mie kuah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita berendam coklat. Nanti kita di situ dipijat juga. Ya kalau spek harus dipijat. Oke guys, harus ini spanya. Iya benar. Tahu wali. Tahu wali. Spanya ini punya mamanya tetangganya Lia Mariam. Oh gitu. Jadi kita mencobain ya. Iya. Oke, let's go. Belum kak? Warnanya coklat dong badannya. Tapi bisa dijilat gak? Boleh dijilat gak kak? Boleh. Jadi kasih gula sedikit. Kayak rasanya kopi gitu loh kak. Ini tempat apa? Enak banget. Aku di sini kasih situ. Enak ya kak? Ini untuk apa, Sus? Kalau udah capek-capek. Iya. Oke, aku mau sepatu dulu, Mbak. Bye-bye. Guys, aku mau pijat dulu ya, guys. Iya, sini. Oke, let's go. Oke, let's go. Oke guys, ini yang sudah pakai coklat, coklat satu ya? Badan. Jadi, yaudah ya. Mari kita berendam. Ya Mariam. Ya. Sudah selesai. Sudah. Bye bye.
kita berkegiatan mau kemana, coba kita mau jalan-jalan, kita mau ke karaoke, ada syukuran, bukan pembukaan sih kan, nggak pernah tutup ya, kayak rebrand gitu. Guys, okay, kita sekarang perjalanan dari rumah mau ke karaoke, Arang Karaoke 2.0. Jadi kita sudah 10 tahun punya karaoke ini dan kita pindah karena rebrand setelah 10 tahun anniversary. Kita rebrand, padahal dia kan punya Anang ya, harusnya kamu yang ngomong dong. Karena gak ngerti apa-apa dia, cuma apa karena ya? Saya yang punya dan dia BA saya. Cukup BA yang oh gitu ya, oh, gitu. Okay. Aduh, saya disini cuma PA dan DA. Yes. Ya, jadi saya yang jelas ya, jelas ya, jelas ya. Jadi sekarang saya cuma bagian menjelaskan dan saya juga yang bagian promo-promonya. Branding ya. Bapak hanya yang punyanya aja. Oh, ya. Nah, jadi guys, Arang Karaoke 2.0 ini udah pindah ke tempat yang lebih strategis, benar-benar di pusat kota, dan yang luar biasanya adalah karena tempatnya sekarang semewah dan semegah ini. Terjadi dan roomnya ada banyak, ada yang bisa satu room isinya bisa buat 50 orang, bisa buat kalau kalian mau birthday party gitu, atau ibu-ibu arisan, silahkanlah datang ke Arang Karaoke 2.0. Sekarang kita buka, dan kita hari ini, sebenarnya belum pembukaan ya, kita hari ini lagi mau syukuran dulu. Oke, guys. Iya, Genda rindu loh, nah. Mana kacamatanya ya, Allah. Dia udah makin gak bisa diem ya, Roya. Itu kotak-kotak orange apa dibuang-buangin? Ya, gilanya padahal pengen lihat. Ya, ya udah deh, nggak kelihatan deh. Cantiknya nggak kelihatan deh. Lagi ngapain dia? Lagi suka ngoprek. Prek apa aja dioprek? Anyun mana Anyun? Ya, gilanya dicuekin ya atau nggak digendong loh? Biar aja kalau nggak digendong nanti ah, kiss dulu dong. Aduh. Yaudah pakai kacamata dulu sebelum tutup telepon. Kacamatanya sebentar pakai dulu. Ya, gendanya sedih deh ngomong sedih deh. Kacamata. Sedih deh enggak pakai kacamata ya. Udah deh genda nangis. Empok katanya. Empok sayang. Empok. Dek. Anyun mana Anyun? Anyun. Anyun. Empok, iya empok. Ya Allah tuh. Nyanyi lagi tuh. Bye nak. Bye kiss. Bye. I love you. Bye Genda. Bye nak. Jadi ini buat kalau misalnya artisnya mau perform, ada ruangannya bagus, bisa dandan di sini dan keluarnya nggak perlu dari luar situ. Langsung. Ada backstage-nya langsung keluar artisnya, langsung jadi langsung wow. Iya. Terus kita lihat lagi.
mari kita bersama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ana, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Asyanti. Kepada Bapak Ana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sampai hari ini, mulai dari karaoke awal yang ada di Cik Sutoyo di Spot di Malang. Saya terus terang sudah 10 tahun, ya 2013 saya mulai di sini. Saya betah di Malang, akhirnya saya bertahan bersama-sama lagi, pindah lagi di sini. Mudah-mudahan peruntukannya bisa terus mensupport pariwisata Malang, bisa mensupport segala kegiatan yang ada di Malang. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan saya memang mengatakan dari dulu ini adalah bekas kelahiran saya kedua. Saya lahir di Jember, tapi yang kedua memang sering ke Malang dari dulu, mulai SMP saya mainnya ke Malang, dan alhamdulillah punya rezeki dan akhirnya bisa berusaha, bisa mencari rezeki di kota Malang ini. Dan kalau nggak lengkap, kalau nggak Bu Asanti, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini ada karaoke Mas Ana. Oh iya, jadi ini karaoke saya. Ini cuma BA saja ya. Sebatas menjelaskan. Cuman yang menguasai keuangan dia. Jadi repot juga ya. BA dan PA. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi bapak-bapak dan ibu di Malang ya, yang masih mempercayakan kita sampai tahun ini, sudah tahun ke-11. Yep. Kita pindah dari karaoke yang hotel yang sekarang High Five Lounge sama karaoke, bisa lebih sukses lagi, bisa lebih puasa galanya lagi. Amin. Terima kasih juga buat semua karyawan-karyawan anak karaoke yang setia, yang loyal, yang loyal ya. Sudah 10 tahun loh. Sebenarnya yang paling kita apresiasi adalah mereka. Pastinya buat tim saya semua juga yang hari-hari ini ikut mensupport acara ini. Dan pastinya sekali lagi terima kasih buat bapak ibu kita yang ada di Malang, karena arsi itu jadi berkat bapak ibu di Malang. Arsi itu akhirnya ada di semua teman-teman. Karena kita bilang arsi itu made in Malang ya. Hari ini kita mengucapkan terima kasih buat semua keluarga besar Malang dan berdoa semoga yang terbaik buat anak-anak di Malang. Ya, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa sukses, bisa saling bersinergi dan saling menguntungkan.
terima kasih sudah menyebar kasihnya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita muter kamar yuk. Review kayak room ada apa aja di sini? Oh, yes. Kita mulai dari room yang paling kecil ya guys. Ada 13 room ya. 13. Oh ini room yang gak ada toilet? Tidak, ini toilet. Cuma room kecil aja ya. Ada berapa room kecil? Room kecil ada 4. Room kecil cuma ada 4. Toiletnya keren ya. Buat 4 room kecil yang gak ada toilet. Jadi harganya juga murah, bisa terjangkau. Room yang paling kecil. Gak kecil ini mah ya? Iya. Kalau sekitar 8 orang. Oh, 8 orang. Iya, asik banget. Seru. Oke, ini warnanya lebih ke pink ya? Iya, pink. Ini room di atasnya. Ini? Sama. Kapasitasnya apa? Kapasitas berapa orang, Pak? Kapasitas 10. Idealnya 8 sih. Maksimal 10 bisa. Nah, Bun, karena ini memang lobby. Ya. Kita punya room yang kapasitas 40-50 orang, tapi ini masih kita prepare. Yang ini, Bun. Wow. Ya. Ini apa ya, Len? Toilet. Jadi gini, room-room kita yang besar sekarang pintunya 2. Biar suaranya enggak keluar. Kalau itu kan buka langsung ketemu kamu. Terus ini dapat toiletnya ya. Oh my god. Kapasitas 40 orang sampai 50. Tempat DJ di mana tempat DJ? Itu depan DJ, sini buat live music, itu buat karaoke. Itu apa tempat DJ itu di sana? Tempat DJ ini kayak ada coffee table sama dua isinya 4 packs. Total sebenarnya kalau di sini sitting itu 50 orang. Kursinya kita terus ada sofa gede yang buat ya, sini. Dari ini dari mana, Bun? Desain kayak gini dari semua macam aja. Kita masukin semua. Terus. Nah, ini room mau ini itu. Ini berapa orang? Ini bisa 12 orang. Ada 2. Toiletnya di luar karena memang roomnya masih lah. Ini nanti room ini akan kita mapping, Bu. Karena desainnya masih terlalu simpel. Bagus nih. Ini room small. Oke, kurang lebih begini. Terus, nah, jadi lurus. Yang gede cuma itu doang satu. Ada lagi sahabat? Nih, apanya? Besar sekarang. Ini tropical room.
ini namanya African Tour. Tropical itu seru, yeah. Penfold nanti seru. Penfold udah? Belum. Oh, Penfold itu enak. Ini temanya apa, Om Len? Disco. Jadi lampunya ini interaktif. Berarti setiap ruangan itu punya temanya masing-masing? Betul, enggak. Ini. Waduh, ini dia. Vintage. Ini keren banget sih. Kerja, nah, oke. Okay. Kalau mejanya di sini panjang, coba ini diangkat, dikeluarin dulu biar kita bisa punya pandangannya. Oke, okay, coba masukin ini. Kepanjang ke sini mas, arahnya. Enggak mas? Enggak masuk. Kotak aja kecil dua sini. Atau bulat gede satu? Bulat gede satu udah berikutnya. Kayaknya masukkan dulu. Nah, udah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, Bapak ya duduk ya. Bentar. Kan saya pemilik. Kan BE yang ngurus. Bapak tinggal tadi lihat kami aman. Ini udah ya. Pemilik tapi duitnya di situ juga. Alhamdulillah selesai juga penataannya. Coba kembali ke mana? Coba kamu masuk tadi, lihat before afternya nanti ditayangin ya.
kita ada beberapa renov lagi karena ini buru-buru buka karena kan emang udah harus buka. Kita udah karyawan udah 2 tahun loh. Gak kerja tapi kita tetap gaji. 2 tahun loh gak kerja tapi tetap digaji loh. Jadi harus cepet buka ya Bu Tati ya. Ini tinggal 80%. 85% lah. 15% tinggal finishing. Finishing dikit-dikit aja. Pilihan aku ini Penfold yang terus yang hijau tropical sama ini. Karaoke, alhamdulillah besok udah mau reopening hari pertama. Besok masih kayak buat bintang tamu gitu. Kita lihat ya seperti apa besok. Karena mau makan dulu di tempatnya Bojoni. Yuk. Jalan tapi rasanya enak guys. Punya sahabat aku Koyo ini di Bandung. Yo cantik, harganya terjangkau tapi enduran. Aku enggak pakai 65.000. 65. 65 tapi rasanya mantep Koyo. Bintang 5. Rasa bintang 5. Enak banget makanannya ini sampai gak kuat bangun lho. Sampai gak kuat. Mabuk makanan. Ini masak enak banget. Kenapa sih? Paling favorit apa sih? Semuanya. Semua enak. Enak semuanya. Saya sampai udah pengen muntah. Saking semua pengen dimakan. Arsi tadi burger ya? Iya enak burger. Burger enak. Aku makan burger, makan steak, makan mie dua-duanya mie. Mie dua-duanya dihabisin. Saya Koyo hebat banget. Oh iya. Memilih saya jagonya. Sama-sama. Sampai ketemu ya besok ya. Hati-hati Bunda. Ini ngapain? Sumpah gak kuat guys. Aku baru ini bener-bener balik muntah. Asam lambung naik gara-gara kenyangan. Asam lambung atau? Bayangin, Jember, Bali sama Malang. Tiga-tiganya makannya banyak banget. Nah ini tuh biasa kan kalau minum Slim View sama Acus langsung keluar. Ini tuh berbarengan tadi, nih aku jelasin ya. Roti segede gini satu, steak, mie goreng, mie kuah, nasi mercon, kroket dua, risoles dua. Pokoknya itu semua dalam satu waktu tadi. Steaknya 1,5, burger. Astagfirullahaladzim. Guys semua turun. Kita keren untuk pilot. Jalan kaki nanti. Ke depan. Ini paha udah nyelip jalannya. Udah bergesek. Beradu. Paha aku tuh enggak renggang dulu renggang. Sekarang loh.
meeting. Oke guys, hari ini tuh seru karena senang bisa lihat karaoke tadi milihin buat tempat yang aku atur ulang. Tadi juga udah syukuran 85% lah ya. 15% tuh pasti memang masih ada yang kurang-kurang kan, namanya pindahan pasti kayak gitu. Semoga lancar semuanya dan pokoknya senang deh, happy. Goodbye. Oke guys, udah dulu ya guys ya. Aku mau istirahat sampai ketemu. Besok adalah day one-nya kita openingnya anak karaoke besok ya. Mau lihat ada kejutan apa ya besok? Kita lihat besok. Terima kasih Tuhan, kau hadirkan dia.